Assalamualaikum YouTube. Welcome back. So, saya pun dah lama tak buat video kan. Ni pun video after 2 bulan kot saya tak buat kan. Okay, macam dekat tajuk, saya nak buat video tentang tukar lampu interior Myvi. So, macam korang tahu, kalau korang dah pernah tengok video saya, saya dah pernah buat dah video tukar lampu interior Myvi kan kepada lampu LED. Tapi ni kali ni nak tahu saya tukar lampu LED tu kenapa. So untuk kali ni, kalau korang nak tahu kenapa saya tukar lampu tu lagi, jom tengok video ni. Kejap. Sebelum tu, tengoklah video lama saya dulu kat atas ni ataupun dekat sini. So, kalau korang, siapa yang dah tengok video saya, saya memang dah pakai LED dah untuk sebelum ni. Masa saya tukar tu 9 Ogos 2019. So ni dah setahun lebih lah. Kalau tengok, lampu dia akan berkelip-kelip. Lampu dia dah kelip-kelip lah. So ni cara nak buka dia. Sekejap, tutup pintu. Nak buka dia ni kan, korang tarik je. Tarik dan okey. Pintu lah, panas. Okey. Ni dan korang tekan sebelah sini. Tekan yang kat sini. Nanti dia keluar. Tekan kan? Tekan dan tarik sekali dengan lampu LED ni. Dah keluar dah. Ini bentuk dia. Tapi ini yang jenis lama. Ni daripada Carson juga, Mr. DIY juga. Ni jenis lama. Yang ni yang baru. Nah, tengok pembezaan dia. Yang baru dengan yang lama. Lama punya dia tertutup, baru punya dia terbuka macam tu. Okay, jom jap, saya nak buka ni jap eh. Okay, video hari ni saya akan tukar car LED bulb. Ni beli daripada Carson dekat DIY je, Mr. DIY. Yang ni bulb dia, bulb untuk yang ni eh, interior dalam Myvi. Ini bulb dia LED. Nah, ni dia tulis white light, ultra bright, energy saving up to 550,000 hours. And easy to use. Lepas tu ni, saya beli ni dengan harga cuma RM8.9 untuk 2 bulb. Kalau dekat sini dia ada cakap boleh buat boleh pasang untuk turn signal light, reading light, position light, high braking light, reversing light, banyak lagi. So, jom kita pasang ni. Okay, ni beza. Ni packaging lama, ni yang lama, ni yang baru. Dua-dua LED eh. Saya suka pakai LED ni sebab dia lampu putih. So, dia boleh terang semua. Kalau buka pintu tu, terang sampai nampak dekat tempat kaki semua. So, tak payah nak tambah lampu dah dekat tempat kaki kan. Okay, jom kita pasang yang ni. Pasang yang baru eh. So, nak tengok dia ni jadi ke tak. Yang kelip-kelip tu masalah bulb ataupun masalah dia punya housing ni. Saya pasang. Okay. Ni korang kat sini, dia ada satu lubang dan masuk kat sini dulu. Barulah korang tolak ke masuk ke sini. Tekan lah. Tolak ke sana. So, bila dah masuk, halakan LED ni ke bawah. Jangan hala ke dalam. Jangan hala ke dalam. Hala ke luar ni. Lepas tu, korang boleh pasang balik dia punya penutup ni. Pasang pun.
korang korang nampak yang ni kan. Ah, yang ni korang masuk dekat lubang ni. Lubang. Then tolak. Ah, sambil bunyi klik. Try 1 2 3. Yes, jadi. So memang terang terang habis ah. Kalau malam ni memang nampak ah sampai sampai tempat kaki tu semua semua nampak. Okay. So sampai sini lah saya punya video pada hari ini. Sorry tak buat video lama. Saya tukar bulb. Hari tu dah tukar bulb kan. Ni tukar lagi. Okay.